Selamat malam scorer semua. Selamat malam basketball fans. Dimanapun Anda berada, kembali bergabung bersama kami dari Indonesia Arena dalam rangkaian Indonesian International Basketball Invitation. Dan sesaat lagi kita akan segera saksikan game kedua di hari kedua pada tanggal 4 Agustus 2023. Akan bermain tim nasional Indonesia berhadapan dengan tim nasional dari Arab Saudi. Uni Emirat Arab. Bersama saya Niko Andrea dan juga rekan saya Danes Suara. Selamat malam Mas Niko. Saat lagi kita, ini salah satu game yang one of the best game yang kita prediksi selama 3 hari berlangsungnya game international ini ya. Betul, ini kita tunggu-tunggu ya. Apalagi timnas Indonesia saat ini udah tampil lagi bersama Marcus Bolden dan Derek Michael. Sayangnya memang Prastawa cedera, Arki cedera, dan juga Agassi cedera, dan Caleb Ramot Gemilang juga memilih untuk, maksudnya izin dulu ya, untuk tidak memperkuat timnas. Tapi tetap ya, yang namanya Indonesia, timnas Indonesia pasti aksinya sangat ditunggu. Apalagi kita lihat ya, kemarin pada pertandingan menghadapi Indonesia Patriots, Derek Michael sama Marcus Bolden belum tampil terlalu optimal. Iya. Sementara di kubu Uni Arab Emirat juga, mereka di game pertama berhasil mengalahkan Syria ya. Betul, itu bisa dibilang sebuah kejutan ya Mas Niko ya. Setuju. Karena secara peringkat Uni Emirat Arab jauh berada di bawah Suriah ya. Benar. Kita lihat bagaimana penampilan Qais Omar Al-Sabib dan juga Rashid Nasser Al-Zaabi, ini yang menjadi kunci kemenangan Uni Emirat Arab terutama di kuarter 3, di mana transisi cepat mereka ini cukup merepotkan Suriah ternyata. Dan secara size pun juga sebenarnya bisa dibilang Suriah sebenarnya lebih unggul ya secara average sizing ya. Mereka pemainnya cukup tinggi-tinggi dan tidak semerata di tim Uni Arab Emirat ya. Iya betul, dan juga di bench dari Uni Emirat Arab ini harus diwaspadai nih. Abdul Latif Albreki, dua-duanya namanya sama nih, Ahmed Abdul Latif Albreki dan juga Hamid Abdul Latif Albreki. Padahal ada tiga nama Albreki di Tiga nama. Nah ini Ahmed ini kerap menjadi pengganti Al-Zaabi sebagai ball handler Uni Emirat Arab. Dan yang mungkin akan menjadi menarik adalah bagaimana duel antara Qais Al-Sabib melawan Marcus Bolden. Jadi ya, kalau secara size memang Marcus Bolden memiliki size yang lebih unggul. Sedikit lebih unggul. Tapi ingat, tapi tidak menjadi jaminan ya. Tidak menjadi jaminan, apalagi ternyata kalau kita lihat Al-Sabib ini punya outside shooting yang sangat bagus juga. Iya, iya. Dan kita menuju ke tim nasional Indonesia ya. Iya. Di mana ada beberapa nama ya. Bahkan ada nama Zane Adnan yang di game pertama bermain luar biasa ya. Danes, betul. Ya. Secara mengejutkan justru Zane Adnan yang jadi top scorer padahal ini debut ya dia. Ini membuktikan ya, dia udah lama tinggal di Amerika Serikat. Benar. Dia juga tercatat sebagai anggota tim University of Albany di NCAA Divisi 1. Itu membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain NCAA. Benar. Dan jangan lupa, KTP-nya baru keluar alias masih muda. Nah, itu dia. Saya kan baru berusia 17 ya. Iya, betul. Baru lulus SMA, tanda kutip. Iya, betul dan sekali. Tadi seperti yang sudah disampaikan Danes Suara bahwa Adnan sudah tercatat di salah satu, meskipun bukan tim terbaik di sana, namun mereka berlaga di Divisi 1 NCAA ya. Betul. Jadi sama kayak Derek Michael juga. Derek Michael juga tercatat sebagai pemain Divisi 1 NCAA. Betul. Akan sangat menarik bagaimana penampilan dari Zane William Adnan. Yang merupakan penampilan keduanya dia memakai jersey tim nasional Indonesia. Betul sekali. Di kalau untuk pertandingan resmi tampaknya pertama ya, Mas Niko ya. Kalau untuk pertandingan resmi ya. Iya. Betul. Oh, ini adalah game keduanya dia ya. Betul. Ini adalah line up dari Uni Arab Emirat. Number 10 Omar Al-Layli. Number 11 Rasul Number 14, Mamadou Diaye. Number 15, Jassim Al-Masri. Number 23, Qais Al-Sabibi. And number 24, Mahmoud Al-Sabah. With the head coach, Mouni Slimani. Pelatih kepala dari Uni Arab Emirat, Munir bin Slimani. Betul. Pelatih asal Tunisia. Ya? Tunisia, betul.
Ini adalah saat lagi kita saksikan line up dari tim nasional Indonesia. Juan Loren Komodi Putra. GMX alias Derek Michael Saverio. Salah satu pemain tumpuan masa depan Indonesia ya. Dan juga Widianta Putra Teja yang dipimpin oleh pelatih Milos Pejic, head coach dari Indonesia. Dan saat lagi akan kita perdengarkan national anthem dari kedua negara. And here it is, Indonesia Raya. Sebelumnya kita dengarkan lagu bangsa dari Indonesia. Tadi kebangsaan Emirat Arab dan inilah Indonesia Raya. Setelah tadi baru saja sama-sama kita memandangkan lagu nasional dari kedua tim. Uni Arab Emirat berhadapan dengan Indonesia. Ini adalah starting lineup, starting five lebih tepatnya dari kedua tim. Uni Arab Emirat akan diturun dengan starter Muhammad Al-Breki, Omar Al-Ameri, Rashid Al-Zabi, Yasim Al-Mazmi, Kais Al-Sabebi. Sementara Indonesia akan turun dengan starting lineup Derek Michael, Brandon Jawato, Yuda Seputra, Anthony Bean Junior dan juga Marcus Bolden. Ya, kalau kita lihat ya Anthony Bean, dengan keberadaan Anthony Bean,
ini menguntungkan Indonesia ketika ingin melakukan ISO play ya. Ya. Karena seringkali atau ada beberapa poin yang didapatkan cukup berhasil, Indonesia ya? Cukup berhasil saat melakukan ISO play dengan Anthony Bean yang memegang bola. Sedangkan ini juga membuktikan ya kalau pilihan timnas Indonesia di posisi point guard ini banyak sekali. Banyak tanpa sekali. Prastawa, ada Yuda, ada Widianta Putra Teja juga. Dan juga jangan lupa ada Zain Adnan. Meskipun bisa dibilang Zainnya ternyata lebih, iya, lebih agresif iya, dan lebih produktif ketika bermain di posisi 2. Iya, tapi dia bisa untuk dia bisa, menjadi pemain di posisi 1. Dan ini adalah ketiga referee yang akan menyalanya pertandingan. Ada Krucif, Buni Marfan, Bandole Studio Mukti Wibowo dan Yosep Norida sebagai first and second umpire. Sekali lagi kepada scorer yang baru bergabung, sesaat lagi kita akan saksikan game kedua. Di hari yang kedua, Uni Arab Emirat akan bermain menghadapi tim nasional Indonesia. Di hari kedua Indonesia International Basketball Invitation langsung dari Indonesia Arena Jakarta. Ya, dan yang kita tunggu juga adalah bagaimana pemain-pemain yang pada game lalu belum terlalu optimal nih ya, bisa step up ya. Ya. Kita juga menunggu nih penampilan terbaik dari Derek dan juga Marcus Bolden. Tentu saja juga Vincent Rivaldi Kosasih yang juga pada pertandingan pertama masih belum begitu baik penampilannya. Begitu juga ada Juan Lauren Kokoji Putra. Jadi kita lihat dengan lawan yang tentu saja akan lebih berat ya, Uni Emirat Arab. Diharapkan motivasi mereka untuk bisa step up nih meningkat. Iya, iya. Ini mereka juga tidak mau bermain dua kali dengan kekalahan pastinya ya. Iya, betul. Mereka terakhir akan menghadapi Indonesia Patriots di hari yang ketiga. Ini adalah kedua tim yang sama-sama sudah mengantongi satu kali kemenangan. Nah, Derek Michael Saverio yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Danes ya, bahwa di game pertama bisa dibilang belum optimal ya. Iya. Belum seperti yang kita harapkan ya. Danes. Terutama dari sisi shot selection ya. Banyak atau seringkali Derek Michael saat shot clock ini masih banyak dia coba attempt. Iya. Padahal masih bisa diputar dulu bolanya, masih ada kesempatan. Masih bisa. Ball movement-nya masih iya, ada masih, lah ya. Iya, masih bisa, betul. Ya. Masih bisa melakukan ball movement terlebih dahulu. Jadi kita lihat Qais Al-Sabeb ya. Jadi salah satu motor serangan dari Uni Arab Emirat. Arigi yang menjadi idola baru di Indonesia ya. Betul. Ini fansnya udah banyak fansnya banget. Fansnya banyak ya. Sekali. Nah, ini kita lihat Zain Adnan. Pemain salah satu pemain muda ya. Betul. Yang sudah langsung masuk di squad tim nasional senior. Iya, betul. Dan dia combo guard juga kan. Iya, iya. Point guard oke, shooting guard juga bagus. Point guard yang memiliki kemampuan eksekusi bola yang cukup bagus ya. Zain Adnan sekali lagi adalah salah satu pemain yang baru bergabung tahun ini. Ya, dan Zain Adnan, dengan ada Zain Adnan kalau dia berposisi sebagai point guard ini kan juga lebih menguntungkan karena dia punya postur yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ketika defense, nah ini diharapkan bisa untuk meredam point guard lawan. Iya, betul. Ya. Mengimbangi size dari lawan. Lawan betul. Ya. Ini adalah pelatih kepala dari tim nasional Indonesia. Coach Milos Pejik. Memang ada beberapa nama yang
bisa dibilang baru memperkuat tim nasional ya, yeah. Dari Gereja Guntara, meskipun pernah memperkuat tim nasional tapi di 3x3, yeah. Tapi kali ini Gereja Guntara setelah mendapatkan Defensive Player of the Year, ya, yeah, dan jangan lupakan juga ada Altov Dwi Rasatrio. Betul, ini adalah penembak yang sangat jitu. Benar sekali. Dan setelah kita saksikan bersama-sama tip-off game kedua di hari kedua. Ini Arab Emirat menghadapi tim nasional Indonesia. Wira Saputra, point guard, salah satu point guard terbaik di milik Indonesia juga. Ya betul, dan point guard muda ya. Sudah satu cincin juara. Sudah mendapatkan cincin juara. Ya, di Prawira. Dan dia memang sudah terlihat potensinya sejak lama. Ya. Apalagi di bubble ketika membela Indonesia Patriots. Kita tentu tidak bisa lupa dengan performanya ketika itu. Sama-sama tahu ya, Yuda Saputra bersama Agam di Liga. Iya, menjadi pembuktian bahwa size doesn't matter ya. Betul, ya, dua pemain undersize yang bisa bersinar. Benar, benar. Di IBL. Ya, dari Indonesia Arena. Saya Niko Andrian dan juga Dana Suara menemani scorer semua. Menyaksikan dari mana-mana berada. Langsung dari Indonesia Arena. Kipov. Game on. Cepat, Anthony Bean mencuri bola. Yuda Saputra. Michael, Anthony Bean. Split the defense. Oh, ada foul. Ya, kita lihat ya bagaimana Anthony Bean baru main. Foul. Ya, betul. Sudah langsung ya? Iya, iya, iya. Mendapatkan 2 free throw tampaknya. Oh, ternyata on the floor ya? Belum. Iya, iya, ternyata ya. belum. Harus shooting foul. Iya, betul. Belum shooting foul ternyata. Ah, oh. Tasak set play yang bagus tadi. Brandon Jawato. Betul, berhasil. Menemukan Anthony Bean. Berhasil menemukan posisi yang pas Anthony Bean. Benar. Pada situasi inbound. Latif dijaga oleh Yuda Saputra. Masih Latif. Oh, kita lihat. Jawa. Oh, sayang sekali. Ada second chance. A kiss. Bolden, number yeah. 2 point. Ya, luar biasa ya Brandon Jawato. Hampir saja cost to cost deh. Walaupun layup-nya gagal, tapi akhirnya bisa ada diselesaikan Bolden. Oleh Bolden. Ada follow up dari Bolden. Itu main masih diperahkan oleh anak-anak Indonesia. Swiss defense. White number 15 ya. Push, another foul untuk Emirat Arab. Defense yang sangat bagus ya sejauh ini diperlihatkan para pemain timnas Indonesia. Semoga bisa konsisten ya. Indonesia. Yuda Saputra. Oh, Yuda. What a move, namun gagal. Berani dari Yuda Saputra. Betul. Oh. Paul dari Brandon Jawato mencoba ya. Melakukan helping terhadap Yuda Saputra. Ya, kecolongan dari satu entry pass ya. Ulang. Dia melihat cepat ya tadi memang court vision dari anak-anak Uni Arab Emirat tadi cukup bagus. Three point play berhasil. One shot. One point. Yuda Saputra. Yuda Saputra, Derek Michael, oh. Ada strip, another foul, Derek Michael, ya. Ini kita lihat ya betapa berbahayanya Al-Zaabi ya, tadi dia membuat satu assist, ya, ya. Dan sekarang transisi cepat, foul, ya. Ya betul, mendapatkan foul, dan mendapatkan 2 free throw, dari sebuah fast break yang dia lakukan. Berhasil, free throw pertama, menyamakan kedudukan sementara.
Berhasil juga. 2 of 2 from the free throw line. Sejauh ini 3 dari 3 free throw anak-anak Uni Arab Emirat. Yuda Saputra. Still Yuda. Dari Michael. Dari Jawato. 5 detik, 4 detik. Dari Michael, 4-3. Ya, defense yang baik kali ini. Bagaimana rotasi defense yang berjalan dengan sempurna dari Uni Emirat Arab. Al-Zabi. Al-Saibi. Yassim mencoba 3 poin. Gagal. Yuda Saputra, defensive rebound. Mulai serangan. Anthony Bean. Cepat Anthony Bean. Bolden. Sayang sekali. Ya, terlalu lemah eksekusi dari Bolden. Dan pressure yang cukup baik yang tadi dilakukan oleh Kois. Al-Sabib. Al-Zabi. Al-Amri. Asya Al-Amri. Kembali Jasim. Bagus sekali. 2 point. Tepat saat shot clock habis tadi. 7-4 memimpin sementara. Uni Arab Emirat atas Indonesia. Bolden. Another foul. Tim foul ketiga dari anak-anak Uni Arab Emirat. Yuda. Sir Yuda. Brandon Jawato. Oh. Mengirim Brandon Jawato ke garis free throw. Betul, baik sekali tadi percobaan dari Brandon Jawato yang bisa memancing foul. Dilakukan oleh Al-Zabi. Atau ini ya, Muhammad Latif. Muhammad Latif. Muhammad Abdul Latif. Yang melakukan foul. Berhasil. Free throw pertama dari Brandon Jawato. Masih menit keempat game ini. 2-2. Hampir saya terlepas. Al-Zabi, 3 point. Oh, long two ya. Tuh, minyak garis tadi, long two. Al-Zabi. Bean. Still, Bean. Oh. 3 point. Kita lihat ya bagaimana inilah Anthony Bean. Skill dari Anthony Bean, yes. Junior. Menyamakan dudukan. Dan Jawato menjaga, membalas, gagal. Dari Michael, rebound, Yuda Saputra cepat. In and out! Yuda Saputra! In and out, and attacking the rims for 2 points, Yuda Saputra. Luar biasa. Sebuah in and out yang akhirnya membuat Indonesia bisa unggul ya 11-9. Sementara unggul 2 poin. Ini saya katakan ya, meskipun memiliki size yang tidak terlalu besar bisa dibilang. Betul. Tapi keberaniannya luar biasa. Dan ya, dan tadi kita lihat pergerakannya begitu sangat mengecoh. Bagus, benar. Begitu mengecoh pemain yang menjaganya. Sekalipun yang menjaganya jelas. Size-nya lebih besar. Size-nya lebih tinggi. Tanpa penjagaan, 3 point, gagal. Ada offensive rebound. Long two, gagal. Ada kembali rebound offensive. Anak-anak Uni Arab Emirat. Gerakannya bagus, entry pass yang bagus. Betul, waspada. Kita lihat terhadap entry pass yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Mengirim Al-Zabebi garis free throw. Kais Omar Al-Zabebi. Ya, kali ini Hamid Abdul Latif Al-Breki menggantikan
Al-Zahabi. Gagal free throw pertama. Ya, dan persentase free throw dari Uni Emirat Arab juga tidak terlalu baik ketika menghadapi Syria. Namun sejauh ini cukup bagus ya. Cukup bagus sejauh ini. Gagal ini dari tiga kesempatan pertama tadi. Sejauh ini 3 dari 4 kalau saya tidak salah. Juga gagal 3 dari 5 sejauh ini. Ira Saputra. Marcus Bolden. Oh, jelas kita lihat foul. Ada foul. Ceritain ulang tadi. Oh ya, jelas. Trip yang mengenai tangan dari Marcus Bolden dilakukan oleh Muhammad Abdul Latif Al-Breki. Uni Arab Emirat sekarang sudah terjebak di tim foul. Situasi yang menguntungkan sebenarnya untuk anak-anak Indonesia. Mahmud Wasim Al-Sawan bermain. Ya, dan Indonesia akhirnya melakukan rotasi ya. Benar, masukkan Arigi. Betul, mengganti Brandon Jawa tuh. Dan juga menyiapkan Vincent Rivalikosasi yang sepertinya akan menggantikan Marcus Bolden. Putra kedua, Marcus Bolden. Ah, gagal, satu dari dua saja. Masih. Lamri. Kembali kepada Abdul Latif. Ah, dicuri dengan baik. Yuda Saputra. Anthony Bean. Oh, 3 point gagal. Marcus Bolden. Yuda Saputra. Oh, backcourt. Backcourt Felicia. Vincent Rivalikosasi masuk mengalihkan Marcus Bolden. Masih penyerangan. Defense yang bagus. Yuda Saputra menguasai bola. Maksa melakukan shooting saat shot clock habis dan tidak nyaman tadi Uni Arab Emirat. Nah. Ah, terlepas. Kick out. Arigi. Gagal. Ya, Vincent sebetulnya bisa ngeksekusi benar, tadi ya. Ragu-ragu tadi Vincent. Betul, dia ragu-ragu. Bisa melakukan under basket. Al-Latif. Hampir saya dicuri. Masih gagal. Oh, follow up yang baik. Pencet rebound tadi, putback point tapi gagal. Betul. Yuda Saputra. Oh, lepas, gagal. Penguasaan Vincent Rivalikosasi tadi. Latif. Oh. Berhasil. Sebetulnya tidak berada di footwork yang baik ya. Benar, tadi. Benar. Tapi yang bagus tadi. Betul. Amado, Madiang nih, Diaye. Ya, siapkan menggantikan Jasim Muhammad Al-Mazmi. Betul. Ya, sedikit kesakitan ya. Iya, tampaknya di pinggang ya. Iya. Jasim Al-Mazmi. Tarik keluar. Amado bermain. Widianta Putra Teja. Vincent, kembali Widi, Arigi, Widianta Putra Teja. Ah, agak sedikit tanggung tadi. Madu.
Latif. Oh. And one. Another potential 3-point play. Betul. Umar Khalid. Alameri. Alameri. Alameri, betul. Kembali membawa Uni Arab Emirat unggul sementara. Berhasil memanfaatkan potensial 3 point yang dapat menambah 3 angka. Widianta Putra Teja. Tuan Loren Koko di Putra. Bin. Kembali Widi. Tuan Loren. Bin. Widianta Putra Teja. Oh. Adding another 3 point. Yeah. Nothing but the net. Alamri membalas. Gagal. Ini rebound. Ya, yang jelas Widianta Putra Teja terbukti ya selalu memberikan kontribusi. Benar, benar, benar. Dipercaya. Gagal, way off, Arigi. Oh, kali ini Manu membalas tadi dengan 3 point juga. 2 poin unggul, 17-15. Uni Arab Emirat atas Indonesia. Oh. Ada blok. Usade Widianta Putra Teja tadi mendapatkan blok. Keletaian ulang. Kembali bermain, masukkan first taking in this game. Zain Adnan. Nantikan Arigi, oh sorry, Arigi masih ada ya. Betul. Defense yang bagus dari Zain Adnan. Memaksa ada loose ball dari Alamri tadi. Langsung menunjukkan kontribusinya Zain Adnan. Benar, kita lihat ulang tadi. Timing yang tepat, keberanian dari Adnan tadi. Dan Adnan, 3 point. Gagal. Setelah di game pertama, 3 dari 6 ya kalau nggak salah ya. 3 dari 6. Oh! And one kali ini. Vincent Rivaliko Sasi justru melakukan foul. Ya, sejauh ini masih cukup mudah ya bagi Uni Emirat Arab melakukan attack. The paint. Yes. Cukup banyak poin in the paint yang dilakukan oleh atau yang didapat oleh Uni Emirat Arab ya. Bahkan saat Marques Bolden berada di lapangan. Berhasil, 3 point play. Under 1 minute. Zain Adnan. Widianta Putra Teja. Penetrasi ada blok. Madu. Latif. Hari kita dilakukan defense dengan luar biasa. Berbeda 2 detik shot clock dan game clock. Zain Adnan. 7 detik. Shot clock. Ah, dicuri. Namun masih ada. Vincent Rivaliko Sasi. Widianta Putra Teja. Terlambat. Shot clock violation. Tersisa 1 detik, 1,8 lebih tepatnya. 25-15, 5 poin tertinggal Indonesia sementara.
Mado, 3 point, gagal. Half court shot dari Mado tadi yang gagal menembus sasaran, menutup jalannya game di quarter yang pertama. Ya, 20-15. Kita lihat bagaimana Indonesia sepertinya masih belum bisa ya membongkar defense dari Uni Emirat Arab. Perimeter defense dari UEA bagus dan juga defense juga sangat baik. Makanya kita lihat ya bagaimana setelah para pemain Indonesia melakukan penetrate, melakukan attack the paint malah bingung deh. Benar, benar. Betul kan? Benar. Untuk melakukan layup ternyata tidak bisa di situ karena sudah ada tembok yang ada di paint area Uni Emirat Arab. Sedangkan ketika melakukan kick out keluar, ya juga 3 point-nya belum terlalu berjalan dengan baik. Dan beberapa kali fast break dari Uni Arab Emirat cukup sukses. Betul, ya, cukup sukses membongkar pertahanan ya. Transisi ya, artinya transisi dari Indonesia sedikit harus terbaiki. Iya betul, Alza Abi yang ada di lapangan maupun Hamid yang menjadi ball handler di situ. Ya. Ini tetap membuat transisi dari defense ke offense Uni Emirat Arab ini cepat. Jadi memang ini Uni Emirat Arab kelebihan. Mereka memiliki point guard dengan kecepatan yang sangat baik. Oke. Satu lagi. Dan memang Uni Arab Emirat sedikit lebih unggul, terutama di tadi saya katakan ya, di fast break ya. Mereka memiliki 5 poin fast break points. Betul. Sementara bench point mereka 8 poin, cukup tinggi. Betul. Ya. Point in the paint juga cukup tinggi, 10. Ya. Dibanding Indonesia pastinya. Dan ada 7 poin from turnovers ini yang juga harus diperhatikan ya, oleh Coach Milos Pejic. Dan sejauh ini Indonesia sendiri sudah mengalami 6 turnover. Saya pikir harus ditekan ya. Dari Betul. Satu quarter 6 turnover cukup tinggi ya. Sangat sayangkan Anes ya. Back to the game. Widianta Putra Teja. Bolden. Markis Bolden. Gagal. Ya, dan Khois Al-Sabebi kita lihat meskipun secara size dia kalah lawan Marcus Bolden ya, tapi dia ternyata bisa melimit seorang Marcus Bolden. Betul, berhasil melimitasi gerakan dari Bolden ya. Iya. Ah, hampir saja. Oh, jumper for 2 point. Ya, kita lihat bagaimana shoot atau mid-range jumper dari Uni Emirat Arab juga begitu berbahaya. Ya. Kembali turnover. Gagal kali ini. Beruntung masih belum menambah poin. Setelah ada turnover tadi. Widianta Putra Teja. Markus Bolden. Masih Markus Bolden. Kembali Widianta Putra Teja. Widi, kick out. Oh. Hasil. Juan Lauren Kokodi Putra. Tuh, Juan Lauren Kokodi Putra yang boleh dibilang kemampuan shootnya ini didevelop oleh Milos Bejic. Benar, benar. Ketika Milos Bejic ditambah dengan tinggi badannya dia ya. Betul. Gagal, Latif tadi. Markis. Widi. Back to back 3 point namun gagal. Ada rebound Widianta Putra Teja. Muhammad Tarigi juga gagal. Kali ini 2 kesempatan 3 point gagal menambah poin. 2 dari 8 3 point percentage atau 3 point field goal. 25% ya. Betul. Masih Latif. Namun berhasil from the corner, nothing but the net. Ya, kita lihat ya bagaimana Muhammad Abdul Latif ini sangat berbahaya. Dia bisa memancing 2 pemain Indonesia untuk fokus kepada dia. Akrobat pass tadi dari Widianta Putra Teja. Gagal dikuasai dengan baik oleh Markis Warden. Sebetulnya Yuda Saputra, Tony Bin kembali bermain.
menggantikan Arigi dan Widianta Putra Teja. Oh, turnover. Bin. Ah, ada blok. Iya, sayang sekali. Enten Bin agak sedikit terburu-buru melakukan floater. Latif. Kick out tanpa penjagaan. Oh, short. That was short. Bolden, Marquis. Oh. 11. 2 point. Fast break yang sangat baik dilakukan oleh timnas Indonesia. Hamid Abdul Latif. Oh. Berhasil. Kita lihat jumper. Iya, Muhammad Latif. Abdul Latif sangat sulit dihentikan di mid range ini. 4 dari 5 ya, 2 point field goal-nya. Sangat berbahaya. Dan memang mid range shot ini memang kalau memiliki presentasi yang bagus memang sangat bisa dibilang sangat membunuh ya. Betul. Sangat berbahaya mid range shot. Yuda dalam penjagaan. Gagal. Oh, reverse layup. Gagal, ada rebound. Ada blok Marcus Walden. Ada blok. Double block. It's a block party. Not in my house. Not today, kata Walden. Ooh. Switching hand. Scoop layup. Anthony Bean kali ini. Friendly bounce, 2 point. Latif tadi menambah kembali 2 poin untuk anak-anak Uni Arab Emirat. Yuda Saputra, 7 poin tertinggal. Yuda, sayang sekali. Terbaca tadi umpan dari Yuda. Oh, defense yang bagus, Brandon Jawa tuh. Oh, Latif, 2 handed down. Sayang sekali kosong tadi. Point. Ya, terlihat ya bagaimana lengah tadi timnas Indonesia, para pemain timnas Indonesia. Yes, sayang sekali ya. Tidak sadar kalau Hamid Abdul Latif berada dalam posisi kosong. Betul, blindside tadi. Betul. Ada volley yang bagus. Kembali menambah 2 poin dan memaksa Indonesia mengambil time out. 31-22, 9 poin tertinggal Indonesia atas Uni Arab Emirat. Ya, betul. Dan kembali kita lihat bagaimana konsistensi Uni Emirat Arab dalam melakukan attack the paint. Ini masih bisa mereka jaga ya. Total berarti sekarang sudah ada 14 poin in the paint yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Tapi di satu sisi, Indonesia juga ada perbaikan ya. Di mana saat melakukan attack the paint, ini jadi lebih efektif. Jauh lebih efektif, ketimbang ya. Di kuarter pertama. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih pada para sponsor memungkinkan streaming ini terjadi ya, Enes ya. Iya, betul. Terima kasih kepada Perbasi dan juga Bakri Kalila Investment dan juga Skor. We're back to the game now. 5 menit 12 detik tersisa. Derek Michael kembali bermain. Yuda Saputra. Yuda Saputra masih. Marquis. Danun Jawato. Oh. 3 point. Danun Jawato menambah kembali 3 poin.
memperpendek jarak. Yuda Saputra lawan rebound setelah gagal tadi usaha anak-anak Uni Arab Emirat. Derek Michael gagal. Masih scoreless Derek Michael sejauh ini. Setelah di game pertama juga cukup. Iya, cukup struggle ya. Cukup struggling ya dia, betul. Another substitution, Alamri kembali bermain. Vincent Rivali Kosasi juga bermain. Menggantikan Marcus Bolden. Juga M. Latif diseratkan di kubu Uni Arab Emirat. Hampir saja kehilangan bola. What a strong move. Jadi Michael rebound. Yuda Saputra. Luar biasa. Yuda Saputra. Kita lihat. Ini dia kepercayaan diri dari Yuda Saputra. Semua dengan tangan kiri. Semua pemain Uni Emirat Arab. Itu size-nya jelas di atas dia. Dan semua sudah menunggu di penalti. Yes. Tapi dia berani saja, pede saja. Untuk Yuda melakukan Saputra. Bracing the defense from Uni Arab Emirat and adding another 2 points with Levan. Kali ini memaksa Uni Arab Emirat untuk mengambil timeout. Bisa dibilang momentum ada di Indonesia sekarang ya. Ya, betul sekali. Ini yang coba dihentikan oleh anak-anak Uni Arab Emirat. Scorer yang baru bergabung mengingatkan bahwa ini merupakan game kedua di hari kedua dari Indonesia International Basketball Invitational dari Indonesia Arena Jakarta. Yang sedang bermain saat ini adalah Uni Arab Emirat menghadapi tim nasional Indonesia. Dan sejauh ini Uni Emirat Arab masih unggul 4 poin. Perlahan ya Indonesia. Iya betul. Indonesia berusaha mengejar ya. Iya. Back to the game. Anthony Bean membaca dengan baik. Oh. Ada foul. Ya tadi kita lihat steal ya. Yang cukup baik dilakukan oleh Anthony Bean Junior yang sangat agresif juga. Yes. Dia saat melakukan defense. Ini timing, kemudian buah dari agresivitas. Betul. Kemampuan membaca gerakan musuh ya. Iya. Jadi serang Anthony Bean. Betul, dan tadi situasi 3-1. Tentu saja bisa dimanfaatkan Indonesia mendapatkan 2 free throw. Berhasil dimanfaatkan yang pertama dari Michael. Gagal. 1-2. Itu merupakan poin pertama dari Derek Michael di game ya, ini ya. Dan masih kita tunggu field goal dari Derek Michael di game kali ini. Another foul Yuda Saputra. Foul pertama dari Yuda di game ini. Harus berhati-hati. Berhasil, Ren Jawato membaca tadi dengan baik. Bean, cepat. Bean. Vincent Rivali Kosasi with the rebound. Yuda, Ren Jawato tanpa penjagaan. Ya, sayang sekali gagal ya tadi. Gagal juga. Sayang sekali ya tadi bola terlepas dari Vincent. Benar, benar, benar. Nah, kembali Ren Jawato melakukan foul. Foul by number 2 in Indonesia.
potensial 3 point play. Akankah berhasil dimanfaatkan dengan baik? Free throw berhasil dimanfaatkan dengan baik. 3 point play menambah 3 poin kembali. Yuda, Yuda Saputra. Ada screen dari Vincent. Yuda for 3. Yuda Saputra. Ya, lagi-lagi dari wing ya. Tadi dilakukan oleh Brandon Jawato, kali dilakukan oleh Yuda Saputra. Luar biasa defense dari Yuda Saputra ya. Betul. Oh. Balas gagal. Jawato rebound. Cepat. Yuda tanpa penjagaan. Oh. Oh. Foul. Gagal menambah poin tapi menghasilkan foul. Mengirim Yuda Saputra ke Betul. Garis free throw. 3 free throw akan dilakukan oleh Yuda Saputra. Setelah tadi di foul oleh Al-Zaabi. Jadi merupakan foul ketiga dari Al-Zaabi. Betul. Ini masih panjang ya. Iya betul. Mbak ya. Dan tentu saja cukup penting juga membuat Al-Zaabi sudah melakukan banyak foul. Yes, yes. Sebelum halftime. Ini tentu kalau misalnya dia sampai foul out. Let's say di quarter 3 gitu misal. Ini tentu akan mengganggu rotasi Uni Emirat Arab. Betul. Pertama berhasil tembakan dari Yuda Saputra. 1 point. Berhasil. 2 dari 3. Ini kesempatan untuk menyamakan kedudukan di pertengahan quarter yang kedua ini. 7 menit berjalan lebih tepatnya. Ah, gagal, sayang sekali. 2 dari 3 Yuda Saputra. Latif, baseline. Ya, kalau secara offense memang Derek Michael tampak belum berada di level seperti dia. Iya, iya, iya. Membela Indonesia di FIBA Asia Cup atau di SEA Games ya. Tapi defensively. Defensive effort-nya cukup bagus ya. Iya, cukup baik. Dan ketika menghadapi Patriots bisa mencetak 3 blok. Gagal kali ini. Yuda Saputra. Latif dijaga oleh Yuda. What a hang time. What a hang time. 2 point Latif. Ya, tenang tadi kita lihat Hamid Abdul Latif. Derek Michael, that was short. Ya, belum mampu Derek Michael untuk mencetak field goal. Masih gagal, usaha tiga nggak ada Derek Michael. Alamri. Masih Alamri. Jordan Jawato ada Swiss defense. Short. Masih ada offensive rebound. Ahmad Alasmi. Three. Oh. Oh. Three point kembali menjauhkan jarak 39-33. Ya, three point ketiga yang sukses dibuat oleh Uni Emirat Arab. Bin, kali ini dicuri. Another turnover. Alamri mencoba 3 poin kembali. Unfriendly bounce. Derek Michael with the rebound. Jawato. Masih berada di Jawato. Emon, Brandon Jawato. Baik sekali kita lihat Brandon Jawato melakukan penetrate. Potensial 3 point play. Buat atau memancing foul dari Muhammad Mahmud Al-Hasmi. Under 1 minute.
39-35. Ah, gagal. Sayang sekali, free throw kembali gagal dimanfaatkan oleh anak-anak Indonesia. Baru saja Brandon Jawato gagal manfaatkan 3 point play-nya. Alamri. Masih Alamri. Wow, bank shot. The bank still open. Ya, cukup plastik ya, dipantulin dulu ke papan. Betul. Ini tim Duncan aja nggak bisa 3 point. Jagoan bank shot tapi mid range shot. Betul. Ini 3 point di bank shot. Betul. Anthony Bean. Oh. Anthony Bean. He split the defense. Ya. And 2 point. Kesalahan dari Jasim tadi. Alamri. Ah. And that's it. That's the end of the second quarter. End of the first half. Masih tertinggal anak-anak Indonesia dari Uni Arab Emirat dengan skor 42-35. 7 poin berjarak. Ya, tapi walaupun masih tertinggal, setidaknya di quarter kedua ada perbaikan. Yes, lebih agresif. Saya setuju. Lebih agresif dalam melakukan attack the paint. Dan juga keberadaan Derek Michael ini sangat bagus ya saat defense ya. Ya, terutama di defense ya. Betul. Walaupun cukup secara berhasil. Offense kita belum lihat deh. Iya. Levelnya dari Michael seperti tahun. Bagaimana tadi dang yang dilakukan oleh Latif? Ini adalah 3 point dari Brandon Jawato. Dan yang jelas juga Yuda bagaimana Saputra. Yes, penetrasi dari Yuda Saputra. Tampil sangat baik. Begitu masuk. Dengan 9 poin dia ciptakan. Dan sebelum kita lanjutkan Danes, kita menuju ke Yudis yang ada di sisi lain lapangan yang bersama Toras Sudiro. Dan segera menuju kepada Yudis ya. Ya, sementara itu ini adalah statistik dari paruh pertama Indonesia International Basketball Invitational. Uni Arab Emirat menghadapi Indonesia 42-37. Field goal 42%, cukup bagus dari Uni Arab Emirat. Betul. Ya. Indonesia juga sebenarnya tidak terlalu buruk ya, 36%. Saya 3 point field goal 30-33%, Indonesia unggul. Free throw 17% berbanding 60%, sedikit tertinggal Indonesia. Rebound 25-21, unggul Uni Arab Emirat. Assist 9-6, juga unggul Uni Arab Emirat. Steal sama-sama 7. Dan ini yang penting ya, turnover 8-10. Ya. Indonesia 10 kali turnover. Betul, 10 kali turnover, assist juga cuma 6 ya. Ini membuktikan kalau Indonesia cukup sering ya mengalami broken play. Dan kita sesaat lagi akan segera kembali untuk menyaksikan jalannya paruh kedua atau quarter ketiga. Uni Arab Emirat menghadapi Indonesia setelah yang satu ini.
Ya, kembali lagi bersama kami dari Indonesia Arena. Saat lagi kan kita segera saksikan quarter yang ketiga. Pertandingan antara Uni Arab Emirat menghadapi Indonesia. Skor sementara 42-37. Ini adalah Yuda Saputra bermain luar biasa ya. Danes ya. Sejauh ini dia bermain 14 menit. Dan sebelum kita lanjutkan, ini adalah statistik dari Amtem tadi. Sekali lagi ini 42-37 poin untuk kedua tim. Field goal unggul Uni Arab Emirat dengan 42% berbanding 39%. 3 point field goal-nya 30 berbanding 33. Indonesia unggul. Free throw 75% berbanding 60. Uni Arab Emirat unggul. Sementara rebound 25 berbanding 21. Assist 9 berbanding 6. Unggul di kedua kategori Uni Arab Emirat. Still sama-sama 7, sementara turnover 8 berbanding 10. Ya, kalau kita lihat bagaimana free throw ini mendapatkan 10 kesempatan ya Indonesia ya. Tapi hanya 60%, ini juga harus menjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Betul, betul. Dan Abraham Jawato yang free throw-nya juga cukup bagus ya. Betul. Sejauh ini 2 dari 3. Iya. Mencetak ya. 10 poin sejauh ini. Iya, dan juga kita lihat ya dengan kondisi tight game. Misalnya nanti ya, ada tight game sampai quarter 4. Biasanya nih akan menjadi pembeda nih free throw-nya nih. Benar, benar, benar. Sementara Ida Saputra bermain 14 menit 36 detik. Field goal-nya juga 50%. Free throw-nya juga 2 dari 3. Iya. Sama dengan catatan dari Brandon Jawato. Mencetak 9 poin. Kedua pemain yang, selain Anthony Bean pastinya, kedua pemain adalah pemain yang menjadi anchor ya, menjadi salah satu motor serangan dan juga defense, terutama Brandon Jawato untuk Indonesia sejauh ini. Akankah mereka kembali akan menunjukkan konsistensinya di dua quarter terakhir dan membawa unggul Indonesia atas Uni Arab Emirat, atau justru Uni Arab Emirat yang akan menjaga margin dan menyelesaikan game ini dengan kemenangan? Sama-sama kita segera saksikan jalannya quarter ketiga. Dan sementara itu kita saksikan bagaimana para penonton yang cukup ramai hadir langsung di Indonesia Arena untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Uni Arab Emirat menghadapi tim nasional Indonesia. Kembali bermain dengan starting line-up-nya. Brandon Jawato, Yuda Saputra, Anthony Bean, Marcus Bolden, dan juga Derek Michael Severio. Nah, segera kembali ke lapangan untuk menyaksikan paruh kedua atau quarter yang ketiga. 10 menit ketiga. Pertandingan kedua di hari yang kedua. Uni Arab Emirat menghadapi tim nasional Indonesia. Back to the game. Game on. Latif memulai serangan untuk Uni Arab Emirat. Joko Yuda Saputra hampir saya terlepas. Wow, defense yang bagus. Ya, defense yang bagus. Betul, defense yang bagus ditunjukkan. Betul, sangat rapi ya Indonesia. Ya, kita lihat sangat rapi defense yang dilakukan timnas Indonesia sehingga memaksa Uni Emirat Arab melakukan shot clock violation. Yuda Saputra, Marcus Bolden, Derek Michael, Yuda. Oh, oh. Easy dunk and 2 point. Main game dari Yuda Saputra memberikan bola kepada Derek Michael. Nice pass from Yuda Saputra. Dan Derek Michael tampak kosong tadi. Tidak ada yang. Alamri. Menjaga. Choice for three. Oh. From the rooftop, guys.
3 point. Betul, Qais Al-Sabib. Ini justru field goal pertamanya ya di game kali ini setelah ditampil begitu gemilang pada game melawan Syria. Marquis. Marquis Bolden. Ewan. Marquis Bolden potential 3 point play. Betul, nice slow post play yang cukup memberikan tekanan kepada Omar Khalid Alamri dan menjaga jarak tidak semakin jauh ya. Iya. Two point and one. Berhasil. Marquis Bolden memanfaatkan lebih tepatnya memaksimalkan 3 point yang dapat. Mado kembali bermain menggantikan Alamri. Latif short Renjawato. Anthony Bean tangkap penjagaan gagal out of bound. Yuda Saputra menjaga Latif. Oh, what a strong move. Qais Omar Al-Sabebi. Very strong. Kita lihat Al-Sabebi mampu menaklukkan Derek. Yuda. Ah, gagal. Mendapatkan reboundnya kembali Yuda Saputra. What a stellar play. Beren Jawato. Another miss three point. Betul, masih belum berhasil tadi. Brandon Jawato. Ada foul kali ini. 5 dari 17 ya. Berarti saat ini 3 point field goal. Number 3 Brandon Jawato. Foul ketiga ya kalau enggak salah ya. Oh ya betul, foul ketiga. Iya, betul. Harus berhati-hati. Ini pelurunya tinggal 2 ya. Di foul. Harus berhati-hati. Yuda Saputra. Ah, sayang sekali. Sayang sekali. Lepas dari tangan Derek, Derek Michael. Michael tadi. 3-1 ya. Itu kesempatan yang luar biasa ya. Iya betul. Itu Yuda Saputra berhasil melakukan intercept kemudian memberikan bola kepada Anthony Bean. Iya. 98% atau 99% bahkan itu poin. Iya iya. Unselfish play tadi dari Anthony Bean, tapi bola justru gagal dikuasai dengan baik oleh Derek Michael. Qais. Mas Qais. Luar biasa Qais. Oh, that's a foul. Ya. Kita lihat bagaimana aksi dari Anthony Bean Jr. Derek Michael tampak kesakitan ya. Semoga betul. Bukan cedera serius. Semoga tidak ada cedera ya dari Derek Michael ya. Sekali. Dan Derek Michael harus digantikan. Dan first checking in. Defensive player of the year. This season. Reja Guntara. Ya dan ada teriakan Chan ada MVP, Chan MVP ya. Ya. MVP final dan juga DPOY IBL 2023. Tony Bean berhasil lemparan pertama dari Anthony Bean Jr. Tony Bean lemparan kedua berhasil. 2 of 2. Ya, Latif. Masih Latif.
Oh, Kais gagal. Oh, juga gagal usaha kedua. Madu. Marcus Wallen rebound. Ya, tentu harus berhati-hati ya karena ya, tadi ya. Kita lihat Hamid tidak ada yang melakukan box out. Kick out Reja Guntara. Bin Yuda Saputra for three. Oh. Nothing but net. Yuda Saputra, 3 point kedua dari Yuda Saputra di game kali ini. Oh, offensive foul. Illegal pick ya. Menyamakan kedudukan tadi 3 angka dari Yuda Saputra. 47-47. Al-Zabi sudah foul trouble. Marcus Wallen. Matarigi, kembali Bolden. Bolden, step back and two, gagal. Kais rebound. Latif, bank shot, in and out. Anthony Bean. Yura Saputra kembali. Long two, gagal. Tarigi. Ada blok Muhammad Tarigi. Anthony Bean step back for two. Gagal. Ya, sayang sekali tadi sudah step back yang cukup baik. Benar, dua kali kesempatan tadi ya. Betul. Setelah Tarigi mendapatkan blok. Gagal. Reja Guntara, tip. Anthony Bean. Arigi tadi sedikit terlalu tinggi tadi. Kembali Bolden. Bank shot, Eleven, gagal. Oh. 2 point. Kembali membawa unggul. 2 angka, 49-47. Ya, sayang sekali ya tadi di play terakhir lengah Indonesia. Sehingga Kois Al-Sabib cukup leluasa ya. Dan cukup dalam nyaman tadi ya. Layup. Benar, betul. Benar. Tanpa ada challenge berarti dari anak-anak Indonesia. Tapi yang jelas defense dari Indonesia ini bisa mengurangi field goal atau ya bisa membuat field goal dari Uni Emirat Arab menekan, menurun. Ya. Betul, benar. Bisa menekan. Ball pressure-nya lebih baik pada quarter 3 ini. Dan mungkin tidak tertangkap kamera ya, scorer yang sedang menyaksikan melalui streaming kami di YouTube. Bahwa DMX, Derek Michael meninggalkan lapangan yang menuju locker room dan tampaknya harus mendapatkan perawatan. Dan kita doakan semoga bukan cedera yang serius ya. Ya betul, apalagi Derek Michael. Ya kita tahu ya, di SEA Games 2023 dia sudah absen. Iya. Karena ada masalah kesehatan ketika itu. Kali ini bisa main, ya mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang menimpa Derek Michael Zaviero. Benar. Masih 49-47, 2 poin tertinggal Indonesia atas Uni Arab Emirat. Dalam rangkaian Indonesian International Basketball Invitational. Ini adalah game kedua. Di hari yang kedua. Kembali bermain Yuda Saputra. Mulai serangan Reja. Arigi. Masih Arigi. Mencoba 3 poin, Arigi gagal.
ya broken play tadi sehingga Arigi harus melakukan 3 point shot. Sabi. Oh, mismatch. Aduh, dijauh oleh Reja. Ah, defense yang bagus dari Reja. Maksa melakukan tough shot tadi. Aduh, gagal menambah poin. Yuda, another 3 point. Gagal kali ini. The defensive rebound. Aduh, dibahas dengan baik oleh Anthony Bean. Cepat, stupos Bean. Ada strip tadi dari Madu. Berhasil. Sudah cukup baik Indonesia. Tidak membiarkan Qais Al-Sabib mendapatkan bola di bawah ring. Teja. Widianta Putra Teja. Bin. Arigi. Kembali Anthony Bin. Penetrasi ke dalam. Widianta Putra Teja. For the lead. Memimpin dengan 1 poin kali ini Indonesia. Ya kalau kita lihat mayoritas 3 poin Indonesia ini dari wing ya. Iya betul. Seperti menjadi favorit spot bagi Indonesia di game kali ini. Bin with the rebound. Bin cepat. Arigi. Oh. Al-Zabi dijaga oleh Bin. Ada foul Vincent Rivaldi Kosasi. Ya dan sejauh ini Muhammad Arigi sendiri masih scoreless, Mas Rigo. Cukup struggle ya di cukup struggle. 6 attempt dia lakukan, 3 3 point attempt. Semuanya gagal. Dan Anthony Bean kembali digantikan oleh Brandon Jawato yang sudah memiliki 3 foul ya. Qais. Itu pertama berhasil. We got another level here. 50 sama. Gagal. Tidak dapat strategi. Kembali Widi. Brandon Jawato gagal. Kembali defense yang baik diperlihatkan Uni Emirat Arab. Persis dengan apa yang ditunjukkan pada game pertama melawan Syria. Melawan Syria mereka ya. Betul. Ambreki masih ambil terlepas. Oh. Tepat saat shot clock habis. Betul. Luar biasa tadi. Sangat berbahaya memang pemain ini. Yes. One and a half minute. Reja Guntara. Oh. Vincent. Oh, sayang sekali. Sayang sekali tadi. Vincent Rivaldi Kosasi. Ya, kesempatan emas bagi Vincent Kosasi. Benar, benar. Dan tidak ada challenge yang berarti tadi ya. Betul, tidak ada challenge dan mendapatkan energy pass yang sangat matang. Karena Qais juga tadi notabene sudah hanya menunggu di bawah. Gagal, Brandon Jawato. Rebound. Masih penguasaan untuk anak-anak Indonesia. Substitution. Alamri kembali bermain. Alatif menggantikan Qais dan Al-Zabi. There's another foul there. Dari Alameri. Baru
dua personal foul dilakukan oleh Alameri di game kali ini. Salah satunya tadi dilakukan terhadap Marcus Bolden yang membuat Marcus Bolden mendapatkan 2 point and 1. Ini poin Jawa tuh. Dari keras yang ada blok. Bisa rebound dari Vincent Rivalikosas tadi. Kita lihat tayang ulang bagaimana blok yang dilakukan terhadap Brandon Jawato. Dan ada foul Vincent Rivalikosas terhadap Alamri. Dalam usahanya mencari rebound. Yasim. Alamri dijaga oleh Brandon Jawato. Andreki. 3 detik shot clock. Gagal. Oh, sayang sekali. Ada sedikit perebutan tadi ya. Iya, betul. Dan Jawato justru berebut dengan Reza Guntar. Ya, kesempatan padahal. Iya, benar. Ya, untuk bisa melakukan fast break. Dan ini saya lihat juga kegagalan Muhammad Abdul Latif dari 2 point line. Latif masih terlambat kali ini. Dua kali shot clock violation. Betul. Berhasil dipaksakan oleh anak-anak Indonesia terhadap Uni Arab Emirat. Namun yang pertama tadi mereka gagal ya. Iya. Yang kedua ini inbound. Iya, tadi kita lihat Muhammad Abdul Latif mencoba iso play namun gagal. Yudha Saputra kembali. Iya. Kembali masukkan Muhammad Mahmud Al-Azmi. Merespon masuknya Yudha Saputra kembali ya, menggantikan Vincent Rivaldi dan juga Reza Guntara. Menggantikan Anthony Bean. Sepertinya ingin memanfaatkan 8 detik terakhir, memaksimalkan 8 detik terakhir ya Coach Milos Bejik ya, dengan masukkan main-main yang rata-rata bisa memiliki kemampuan menembak. Dan Jawato, 4-3. Gagal. 3 angka dari Brandon Jawato tadi. Gagal menemui sasaran dan menutup jalannya quarter ketiga. Ya, play yang cukup berjalan tadi sebetulnya. Iya. Sayang sekali Brandon Jawato tidak mampu membuat 3 point buzzer beater. Tapi apapun itu, di quarter tiga ini, bagaimana kita lihat Indonesia mampu hanya membuat jarak poin hanya tinggal 2 poin. Tinggal 2 angka saja, bahkan sempat unggul tadi. Dan lagi-lagi kita lihat para pemain Indonesia bisa meningkatkan persentase 3 poin. Persentase 3 poinnya ya. Iya, iya. Dan saat lagi kita akan segera menyaksikan jalannya 10 menit terakhir ya. Quarter keempat. Inilah bound pass yang luar biasa dari Yudha Saputra tadi terhadap BMX. Segera mulai jalannya pertandingan 10 menit terakhir atau quarter keempat.
pertandingan antara Indonesia menghadapi Uni Arab Emirat. Namun sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang memungkinkan streaming ini terjadi. Pastinya ada Perbasi, Bakri, Kalila Investment, dan juga Skor. We're back to the game, Yuda Saputra. Yon Loren. Arigi. Yuda Saputra. In and out. Split the D and 2 point. Another level. 52 sama. Ya, kita lihat ya berapa poin yang sudah dicetak Yuda Saputra dari paint. Kalau saya hitung 6. Dan ini poin-poin bisa dibilang krusial. Ya. Betul sekali. Menyamakan kedudukan. Dan 3 poinnya juga tadi menyamakan kedudukan. Sekarang bikin leading 1 poin ya. Iya, betul. Sempat 1 3 poinnya membuat leading. Latif masih Swiss defense. Oh. Oh! Rejected! Not in my house. Bolen with the block. Jawa tuh. Bolen. Oh. Gagal tadi. Usaha dari Bolden. Latif. Oh. Kembali blok. It's a block party here. Back to back block di dua posisi terakhir untuk anak-anak Uni Arab Emirat. Iya, ya, dan ini blok yang sangat penting melihat. Benar, benar, benar. Game yang masih sangat sengit. Pasti blok krusial ya. Betul. Kali ini justru ada turnover untuk anak-anak Indonesia. Masih 52 sama. Substitution. Al-Zabi balik bermain menggantikan Latif. Betul, sudah foul trouble Al-Zabi. Harus berhati-hati. Oh, another turnover. Ya, bad pass yang dilakukan oleh Al-Zabi kepada Hamid Abdul Latif. Buah dari agresivitas defense dari anak-anak Indonesia ya. Betul. Yuda Saputra. Mas Yuda. Entry pass yang bagus. Two handed dunk. Marcus Bolden. Ya, pilihan yang sangat bagus ya dari Yuda. Padahal Yuda juga selain ke Bolden dia juga bisa. Dia punya dua opsi tadi ya, itu yang sangat penting ya. Jadi iya, ada dua opsi tadi. Betul, ada dua opsi. Karena Juan juga posisi open shot. Kais. Oh. That was short. Kembali kesempatan untuk memperlebar jarak. Juan Loren Koko di Putra. Indonesia lead by 4 points now, 56-52. Betul, defense yang agresif dan transisi serangan yang bagus cepat. Ya. Dari defense ke offense-nya ini sangat bagus. Dan unselfish play dari anak-anak Indonesia ya, bisa dibilang cukup baik ya. Jadi membuka beberapa opsi untuk melakukan tembakan ya. Betul, dan kita lihat bagaimana Yuda di poin ke-54 untuk Indonesia. Dia punya dua pilihan, antara melakukan passing ke Marcus Bolden atau ke Oset Juan Loren. Tadi kalau saya pikir, kalau saya main di situ, mungkin saya akan pilih Juan Loren. Ya, benar. Yang posisinya benar. Kosong. Tapi dia ternyata percaya pada Marcus Bolden. Dan Marcus Bolden mampu untuk memberikan dua angka. Luar biasa. Sekarang Indonesia unggul 56-52. Lima puluh dua. Kuarter terakhir atau 10 menit terakhir. Uni Arab Emirat menghadapi Indonesia. Kali ini unggul 4 poin Indonesia. 7 menit 36 detik tersisa di game ini.
Back to the game, Alamri. Masih Alamri di jawab Bandung Jawa tuh. Hampir saya terjadi intercept tadi. Zabim dijaga oleh Yuda Saputra. Aktif, Alamri kembali. Al-Zabi gagal. Oh, ada rebound. Ah, kali ini Juan Lauren melakukan foul. Kecerdikan seorang Kais juga tadi ya, setelah mendapatkan offensive rebound, Danes. Betul. Foul pertama dari Juan Lauren, Kukuli Putra. Two free throw, Kais. Berhasil, on point. 3 poin berjarak, 53-56. Free yang kedua, gagal. Brandon Jawato mengamankan bola untuk Indonesia. Yuda gagal. Ayah rebound, Marcus Bolden with 11. Ya, melihat Marcus Bolden yang sedang on fire gini, Yuda tentunya pede aja nih untuk melakukan 3 point. Karena ada yang rebound. Benar sekali, menumbuhkan confidence yang lebih. Betul. Ya pada shooter-shooter ya. Oh, offensive foul. Offensive foul. Substitution. Oh, Al-Zabi harus fall out. Digantikan oleh Mado. Iya. Tapi cukup yang harus diingat, UEA masih punya Hamid Abdul Latif. Yang juga sama berbahayanya. Iya, sama berbahayanya. 11 poin. Hanya saja rotasi dari UEA mungkin agak terganggu dengan tidak adanya Al-Zabi. Yuda Saputra. Mimin serangan. Masih Yuda Saputra. Dan Jawa tuh. Marcus Bolden. Gagal. Latif. Oh, berhasil dicuri. Dan Jawa tuh. Arigi. Ah, gagal. Gagal. Padahal tadi dia sudah melakukan fake yang sangat benar. Baik. Dan ada Yuda di wing ya. Iya, betul. Kita siap menerima. Membuat open shot. Tapi sayang. Masih belum berhasil hari ini. Oh. 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 Entry luar biasa ya. Betul. Cut yang sangat baik tadi kita lihat. Dilakukan oleh Kois. Angel, 3 point play. Kembali guys, kita latihan ulang ya. Padahal udah diganggu sedemikian kuat oleh Arigi ya. Betul. Namun bola tetap masuk. Kois Al-Sabib tadi di paruh pertama atau di first half. Scoreless. Namun di second half. Dia benar-benar menjadi problem ya. Untuk defense Indonesia. Yuda Saputra, 3 point play berhasil tadi. Hanya menyisakan 2 poin saja keunggulan Indonesia. Bolden! Mid-range shot, jumper and 2 point. 14 poin sudah dibuat oleh Marcus Bolden. Dan sebagian besar terjadi di quarter 4. Kembali rebound Marcus Bolden. Seperti menemukan ritmenya ya, betul. Bolden di quarter keempat ini ya. Betul sekali. Anthony Bean, in and out, Juan Lauren, gagal. Juan Lauren mencuri bola. Floater Yuda Saputra. What a move, Yuda Saputra. Ya, sangat tenang memang pemain ini.
pemain yang satu ini, jadi wajar saja. Akhirnya berhasil ya. Betul. Gerakannya penetrasi ke dalam, kemudian ada bola di bawah, jadi iya, defense pasti akan lebih, iya, menjaga. Kepecah. Ya. Kepecah, jadi Yuda pun leluasa. Tadi meskipun dia selesaikan dengan floater ya. Iya, tidak ada, hampir kita lihat ya. Kita tanya ulang. Tidak tadi ada tantangan deh. Benar. Tidak ada challenge. Floater dari Yuda Saputra tadi. Karena kalau ditinggal yang di bawah adalah Marcus Bolden. Iya, itu bisa dipassing ke Bolden. Betul, tiga lawan dua tadi. Dan kembali membawa unggul anak-anak Indonesia terhadap Uni Arab Emirat dengan 56-62, 6 poin berjarak. Ya, dan sangat efektif fast break yang dilakukan para pemain Indonesia di quarter 4 ini. Dan menanjaknya permainan Bolden, ini makin membuat para pemain Indonesia juga nyaman banget. Yes. Ini yang saya katakan ya, dengan iya, baiknya performa dari Bolden terutama ya. Iya, dan betul sekali. Whole team lebih khusus, lebih jauh lagi ya. Ini membuat anak-anak Indonesia yang berposisi sebagai penembak lebih nyaman melakukan tembakan, kemudian lebih nyaman melakukan threat ya, lebih iya, ancaman-ancaman. Walaupun 3 point percentage-nya menurun, tapi kan enak. Iya, jadi iya, jadi iya, nyaman iya, saja iya, untuk mencoba. Ya. Karena mereka percaya Bolden bisa melakukan rebound. Betul, tadi Danes katakan bahwa 3 point percentage mereka menurun, namun mereka juga memiliki peningkatan di 2 poin. Betul ya. Second chance point mereka lebih tinggi, ya, rebound mereka lebih bagus. Yaitu adalah berkat dari agresivitas dan keberanian mereka ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga para pemain Syria ya, itu juga menurun, baik itu mid-range jumpernya maupun 3 point shoot, iya, akhirnya iya, terlalu bergantung ke Qais Al-Sabib. Betul. Dan memang Qais bermain cukup bagus di quarter 4 ini. Yura Saputra menjaga Muhammad Al-Azmi. Malatif. Inbound. Muhammad Al-Azmi hampir segelan bola. Qais. Oh, out of bounds. Stepping the line. Ya, dan cukup struggle UEA karena shooting percentage dari mereka menurun. Yes. Qais Al-Sabib. Itu berkat akhirnya dari agresivitas defense. Betul. Dari anak-anak Indonesia. Berkat agresivitas defense. Bin. Yura Saputra. Juan Loren. Arigi. Yura Saputra. Oh, sayang. Masih ada Rigi. Oh, dicuri oleh Madu. In and out, sayang sekali tadi. Bin membaca dengan baik tadi. Dan diamankan bola oleh Juan Loren Koko di Putra. Bin. Masih Bin. Madu melakukan foul. Substitution. Wiranta Putra Teja menggantikan Yuda Saputra, memberikan waktu beristirahat untuk Yuda Saputra ya. Betul. Penampilan hebat dari Yuda Saputra ini juga akhirnya membuat menit bermain dari Widi kurang ya. Benar, benar. Di bawah 10 menit. Bolden 4-3 gagal. Arigi ya, foul. Masih cukup aman. Betul. Sayang foul baru 2. Sayang sekali Arigi masih scoreless ya. Iya, iya, iya. Di game kali ini. Walaupun kita lihat dari statistik lainnya, ya tadi ada satu offensive rebound yang sangat penting sebetulnya dari Arigi. Betul, dan ancaman-ancaman dari Arigi juga saya pikir betul, cukup penting ya. Widianta Putra Teja. Dan pasti juga defensive effort dari Arigi yang luar biasa ya. Dia juga berani beradu. Salah satunya tadi
meskipun menghasilkan 3 point play untuk Kais tadi ya. Tapi dia berani memberikan challenge kepada Kais. Latif for 3 gagal. Dan sekali lagi Arigi melakukan box out yang luar biasa dan memanfaatkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Bin. Gagal. Ada strip dari Juan Loren. Muhammad Al-Azmi tadi hampir saja kehilangan bola. Latif. Masih Latif. End off dengan Kais. Three second violation. Tol dari Ahmed Abdul Latif. Widianta Putra Teja. Masih Widi. Golden ada foul. Gemado tadi. Tol on the floor. Ada menahan dari Marcus Bolden tadi. Ya dan yang jelas Marcus Bolden di quarter 4 ini juga mancing banyak foul dari pemain lain. Benar, benar. Oh, gagal. Al-Azmi. Ahmad Al-Azmi masih 3 point gagal. Ada strip dari tim dari Juan Loren tadi. Tidak dapat rata aja. Masih Widi. Widi. Juan Loren. Bin. 7 detik, Bin for 3. Oh. Kembali, Bolden mendapatkan offensive rebound. Widi tanpa penjagaan, gagal. Mado, offensive rebound. Under 2 menit. Kick out, Mado for 3, gagal. Bolden with the rebound. Widianta Putra Teja memulai serangan. Misalkan 1 menit 32 detik. Harus lebih tenang anak-anak Indonesia. Double team, berhasil. Oh! Sudah dijaga 3 orang lah dia. Betul. Ada double team dan ada helping lagi. Saya 2 orang. Benar. 2 orang oleh Kois dan juga Mado. Namun masih berhasil dibongkar oleh. Ya betul. Marcus Bolden. Ya dan yang menjaga itu adalah 2 big man yang sangat kuat dari WA. Tapi kita lihat too strong. Marcus Bolden. Wow, kembali menambah 2 poin dan memperlebar keunggulan menjadi 8 poin 56-64. Ya, intinya kegemilangan performa dari Marcus Bolden ini yang menjadi kunci juga. Iya, iya, iya. Kunci keberhasilan Indonesia memperlebar jarak dari UEA. Dan sebagai catatan, walaupun Muhammad Arigi masih scoreless, tapi secara defense benar, dia cukup baik, bahkan perannya dia sangat besar ya. Bisa bergantian dengan Widi atau dengan Yuda Saputra untuk menjaga ball handlernya Uni Emirat Arab. Benar, benar. Bahkan ketika Arigi yang menjaga point guard-nya Uni Emirat Arab, ini lebih menguntungkan karena secara size Arigi bisa mengimbangi size dari kedua point guard yang dimiliki Uni Emirat Arab. Kita sama-sama tahu bahwa Arigi selain memiliki speed juga strength-nya cukup bagus ya. Betul. Bisa mengimbangi dan bisa melimitasi gerakan dari offset players dari Uni Arab Emirat. Dan bahkan berani berduel dengan pemain besar ya. Betul. 56-64. Uni Arab Emirat tertinggal 8 poin dari Indonesia. Masih dari Indonesia International Basketball Invitational dari Indonesia Arena.
Back to the game. Hampir saja. Oh! 3 point. Sebuah clutch yang cukup berbahaya bagi Indonesia. Kaisar Sabebi. Tidak hanya main di dalam ya. Betul, Indonesia. Iya. Memang dia adalah salah satu big man shooter juga. Benar. Under 1 minute. Yuda Saputra. Gagal. Latif, cepat, 38 detik tersisa. Ah, ya beruntung terlepas ya. Yes, karena tadi tidak ada penjagaan ketat. Benar, tadi agak blindside ya. Betul. Tidak memperhatikan weak side dari pertahanan anak-anak Indonesia ya. Tadi. Ada backdoor yang cukup berbahaya tadi, namun gagal dikuasai dengan baik. Beruntung gagal menjadi poin. Juan Loren. Ah. Sayang sekali bad pass dilakukan Juan Loren kepada Yuda Saputra. Dua puluh detik. Latif. Kais. Ada strip. Anthony Bean. Oh! Wendell Dunn. Oh. And what a dunk from Anthony Bean. Basim Alsawan tadi membalas windmill dunk dari Anthony Bean Junior. Namun tetap unggul Indonesia dengan kedudukan akhir 62-66. Ya, penampilan luar biasa ditunjukkan timnas Indonesia di quarter 4. Benar, benar. Terutama benar. Dari Marques Bolden. Penampilan bagus dari Marques Bolden membuat para pemain Indonesia begitu percaya diri. Menaikkan confidence ya. Transisi cepat juga ditunjukkan para pemain Indonesia. Dan defense yang agresif. Ini membuat para pemain Uni Emirat Arab tidak leluasa dalam melakukan shooting. Kois juga tidak bisa mendapatkan bola di paint area. Yes. Bahkan ya, itulah yang membuat akhirnya di akhir pertandingan Kois terpaksa bermain di luar. Benar. Meskipun cukup berhasil dalam menyumbang 3 point ya. Betul sekali. Ya, scorer. Inilah akhir dari pertandingan di hari ini. Uni Arab Emirat akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah. Tim Nasional Indonesia dengan skor akhir 62-66. Sekali lagi berkat ke penampilan luar biasa dari anak-anak Indonesia, terutama Marques Bolden ya, di kuarter keempat. Mereka bisa dibilang comeback di kuarter keempat. Betul. Ya, Danes, ya. Intinya Marques Bolden atau Yuda Saputra ini consider lah untuk jadi player of the game. Yes, setuju sekali. Dua-duanya sama-sama mencetak 16 poin. Tapi jangan lupa, Anthony Bean yang tadi terakhir menutup game dengan sebuah windmill dunk yang luar biasa. Meskipun tadi juga kita kan ada beberapa kali sedikit miss dari Vincent Rivalikosasi. Kemudian ada beberapa juga dari pemain yang justru gagal memanfaatkan bola-bola. Tanda kutip, bola-bola yang seharusnya bisa menjadi poin ya. Ya, tentu saja Vincent Kosasi juga adalah pemain yang perlu step up ya. Yes, di game berikutnya yes, karena yes. Dia belum menunjukkan kontribusi yang begitu maksimal di benar, dua game benar pertama. Sekali, benar sekali. Dan sekali lagi semoga tidak cedera serius ya tadi dengan keluarnya Derek Michael dan menuju ke locker room lebih awal ya. Karena ya apalagi ya. Derek Michael kan juga salah satu pemain yang sudah cukup lama ditunggu yes. Untuk kembali bermain. Dan kita menuju ke Yudis yang sudah bersama salah satu top performer hari ini, Yuda Saputra. Silakan Yudis. Tadi baru aja nonton pertandingan dari Timnas Indonesia melawan Uni Arab Emirat. Pertandingan seru banget. Sekarang gue lagi sama Yuda Saputra.
Yuda, tadi game-nya buat friendly match lumayan intens. Bahkan di first quarter udah banyak foul. Menurut lo intensitasnya gimana dan gimana kalian bisa menang? Kalau yang pasti intensitas cukup tinggi. Dan gimana, yang penting kita di sini bisa belajar. Kita belajar dari sini untuk nanti di qualifier Olympic. Dan ya kita perbaiki kesalahan kita hari ini dan fokus untuk besok. Dibanding pertandingan pertama kemarin, lo sekarang kayaknya jauh lebih lepas tadi semalam. Offensively, defensively, lo di mana-mana. Apa menurut lo yang beda malam ini? Kalau gue lebih ke, gue mau tahu sih level gue tuh sekarang di mana. Soalnya kan lagi itu gue cukup struggle di level Asia. Sekarang gue mau nunjukin aja kalau misalkan gue level gue tuh sekarang di mana gitu. Ya masih belajar juga sih. Okay. Kalian besok ada satu pertandingan terakhir lawan Suria. Gimana kalian? Looking forward to the game. Ya Syria tim yang bagus, size-nya juga lumayan cukup tinggi-tinggi. Ya kita tetap jalanin plan dari pelatih aja dan ya stick together aja sih. Oke, makasih banget udah. Thank you. Back to the commentator. Ya terima kasih Yudis yang bersama Yuda Saputra tadi dan ini adalah full time statistik dari pertandingan yang baru saja kita saksikan sama-sama. Akhirnya Indonesia berhasil membalikkan keunggulan di quarter keempat ya. Dengan 66-69. Field goal tidak berbeda jauh. 35% berbanding 34. Unggul Uni Arab Emirat. Kemudian 3 point field goalnya 29 berbanding 20. Unggul Uni Arab Emirat. Free throw-nya sama-sama 69%. Rebound kedua tim cukup bagus ya. Dengan 52 berbanding 43. 9 rebound lebih banyak. Anak-anak Uni Arab Emirat sementara asis 15 berbanding 12, unggul Uni Arab Emirat. Steal 8 berbanding 14, unggul cukup jauh Indonesia. Turnover Uni Arab Emirat justru semakin banyak ya, 23 berbanding 14. Ini karena ball pressure yang dilakukan Indonesia pada quarter 4. Ini banyak. Sangat tidak nyaman ya. Kalau saya lihat untuk mayoritas turnovers Uni Emirat Arab itu terjadi di akhir quarter 3 sampai quarter 4. Setuju sekali. Dan scorer dan juga basket fans di luar sana, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di hari ini setelah dua game. Kita sama-sama menyaksikan, kita akan kembali lagi bersama besok. Akan ada dua game lagi, Indonesia Patriot akan menghadapi Uni Arab Emirat dan Timnas Indonesia akan menghadapi tim Suria. Besok masih dari Indonesia Arena Jakarta. Sebelum kami undur diri, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perbasi, Bakri Kalila Investment dan juga Skor yang memungkinkan streaming ini terjadi ya. Betul. Saya Niko Andrian dan juga Dane Suara. Akhirnya undur diri, kita bertemu lagi esok hari. Terima kasih dan selamat malam.